Agus Sumangi, Bapak PPMJ Jemaat BKPN Tangerang, serta panitia pembentukan pos pelayanan BKP Dewarta Citraraya, dan Ibu Sumangi, Bapak Ibu yang hadir dan berbagai denominasi gereja. Salam dalam bahasa Nias, Yahoo! Kami warga Nias ya, dari Lusa, Sintolima, dan Citraraya, yang mewakili ya saudara-saudara yang lainnya yang ada di sekitar Citraraya ya, begitu menyambut kehadiran pos pelayanan BKP Keluarga Citra. Kami sangat apresiasi kepada panitia pembentukan pos pelayanan yang telah berlatih lelah untuk terbentuknya pos pelayanan ini. Kalau kita lihat secara sekilas ya, perkiraan jumlah warga Nias yang tinggal di sekitar Citraraya lebih dari 50 kepala keluarga. Dan sejujurnya sampai saat ini belum ada wadah yang benar-benar menghimpun dan mempersatukan kita semua. Kalaupun ada, semuanya itu terkotak-kotak. Dan seperti kita saksikan pada sore hari ini, ternyata jumlah saudara kita yang ada di Citra dan sekitarnya yang ada saat ini itu barangkali lebih dari 200 orang. Kehadiran saudara semua pada saat ini sebenarnya kalau boleh jujur itu akan menyurutkan niat saya untuk pulang ke Nias ya. Kenapa? Karena ternyata saudara saya itu ada di sini ya. Dan terima kasih semuanya. Tentu kehadiran pos pelayanan di Citra ini jangan kita sia-siakan. Pada sekitar 2 tahun yang lalu pernah ada wacana dari teman-teman sebenarnya untuk mendirikan suatu pos pelayanan seperti ini. Ini adalah bentuk kerinduan kita semua. Dan ternyata panitia pos pelayanan BNKP telah memfasilitasi, telah menjawab kerinduan-kerinduan kita ya, yang ada selama ini. Dan tentu kita jangan sia-siakan akan hal ini ya. Jangan sampai 2 tahun kemudian ada omongan bahwa oh iya pelayanan pos pelayanan pernah ada di Citraraya. Ya, tapi yang kita harapkan saudara-saudara tentu adalah bahwa di Citraraya ada gereja BNKP. Nio bagaimana lebar kedang, nasaradil, nasarali, tauli kaluni, taulai kombinasi. Artinya kalau ada persatuan, pekerjaan yang berat sekalipun bisa ditangani. Kalaupun panitia berletih lelah untuk mendirikan pos pelayanan ini, kalau tidak ada dukungan dari kita semua, maka apa yang mereka lakukan menjadi sia-sia. Dan ini menjadi tantangan buat kita-kita yang ada di Citraraya. Akhir dari kata sambutan yang kami sampaikan adalah menyelaraskan tema yang tertulis di sini, dan tidak kebetulan ini adalah tema yang persis sama dengan slogan dari salah satu paguyuban di Tangerang yaitu CLP, persis sama yaitu walui dari sedu ya. Nani wamba gambar dulu lebat lezui imane tak rata dalam benua balu tak kamu taruru dan batahun dongdago. Jadi kadangkala kita mengharapkan pertolongan kepada orang lain dan ternyata sebenarnya saudara kita ada di sekitar kita. Dan seperti yang disampaikan oleh Bapak Pendeta tadi, dan kita akan aminkan bahwa
kehadiran pos pelayanan akan menjadi berkat bagi kita semua. Bahwa